Lee Taeyong, leader NCT yang memiliki mimpi menjadi pemadam kebakaran. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Leader NCT dari boy group naungan SM Entertainment ini, yaitu Lee Taeyong, merayakan hari ulang tahunnya ke-27 tahun pada 1 Juli 2022. Hari lahir Lee Taeyong dirayakan oleh para penggemarnya di berbagai negara, hingga tagar #HappyTaeyongDay trending di Twitter, yang dilansir dari tribunnews.com. Lee Taeyong mengenyam pendidikan di Sekolah Seni Pertunjukan Seoul. Sementara itu, saat sekolah, ia menyukai pelajaran seni. Ternyata, Lee Taeyong gemar mendengarkan musik, bermain game, menonton film, dan memesan makanan lezat. Memiliki keahlian rapper dan juga dance, Lee Taeyong dianggap sebagai anggota NCT yang memiliki magnet panggung terkuat. Ternyata, sebelum bergabung ke SM Entertainment, Lee Taeyong memiliki mimpi menjadi petugas pemadam kebakaran. Lee Taeyong ikut casting di SM Entertainment pada tahun 2012 dan menjadi bagian dari grup pre-debut SM Rookies. Sebagai seorang leader, Lee Taeyong dikenal sebagai orang yang pintar memasak, percaya diri, sangat baik, peduli dengan orang lain. Meski terlihat dingin di luar, tetapi Lee Taeyong adalah orang yang sangat baik. Ia memiliki kebiasaan unik, yaitu menggigit kuku jari dan selalu mencuci tangan. Selain itu, Lee Taeyong merupakan anggota NCT yang pelupa. Hal itu membuatnya sering kehilangan banyak hal. Lee Taeyong sendiri memiliki moto hidup yang selalu menjadi pegangan ia ketika menjalani kehidupan, yaitu, mari menjadi orang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.